hasil yang didapat selama 4 hari ini, ada 45 kasus. Kemudian 66 orang sebagai tersangka. Kemudian barang bukti yang disita dalam penyalahan tindak pidana narkotika ini adalah ganja sebanyak 626,75 kg. Kemudian sabu sebanyak 131,526 kg. Kemudian ekstasi atau pil ekstasi sejumlah 108.128 butir. Kemudian miras, minuman keras yang juga menjadi atensi pimpinan Polri. Kita bisa menangkap berbagai miras yang beredar yang tidak memiliki izin ataupun ilegal dan membahayakan bagi kesehatan masyarakat sebanyak 27.650 botol. Kemudian dari tindak pidana narkotika ini yang didapat, bisa saya sampaikan juga bahwa dari 45 kasus ini atau 45 LP dengan 66 tersangka, ada salah satu yang kita kenakan pasal TPPU atau penyucian uang, di mana telah disita barang bukti uang sebanyak 1 miliar, kemudian juga beberapa kendaraan, diantaranya satu unit Hellfire, kemudian satu unit kendaraan jenis Hyundai, dan Grand Livina.